Ini adalah rekaman CCTV luar, salah satu toko oleh-oleh di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nampak seperti satu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan usia sekitar 6 atau 7 tahun. Entah satu keluarga betulan atau memang kawanan maling berkedok keluarga yang hendak belanja di toko ini. Dalam rekaman CCTV, nampak wanita yang berperan sebagai ibu mengalihkan perhatian pegawai toko. Berlagak nanya-nanya belanjaan dia. Heboh sekali rupanya dia menawar, sampai menarik dua perempuan pegawai toko meninggalkan posnya di kasir. Sementara yang peran jadi ayah, nampak mengawasi situasi. Seperti berkoordinasi untuk memastikan situasi aman, si bocah perempuan berjalan menuju meja kasir. Di sana dia terlihat mengambil sesuatu dari pojokan, yang belakangan ketahuan ternyata telepon genggam yang sedang dicas. Dua pegawai toko betul-betul tak curiga saat itu, meski gelagat tawar-menawar belanjaan bakal gagal transaksi. Benar saja, di dekat penghujung rangkaian rekaman CCTV, keluarga maling itu hanya membawa satu bungkus keripik ke meja kasir yang harganya tak lebih dari 10.000. Itu pun tidak jadi dia beli. Terakhir, keluarga itu pergi meninggalkan toko seperti saat mereka datang. Boncengan motor bertiga. Pas waktu orangnya nanyain keripik, kan nanyain ke saya. Itu orangnya minta diskon, ngotot sih sebenarnya minta diskon. Diskon berapa persen? Kalau misalkan beli banyak, minta diskon gitu aja sih. Terus kan saya udah bilang, kalau misalkan beli keripik nggak ada diskonnya, Bu. Kalau serudel, ada diskonnya. Kalau beli pembelian 10 serudel gitu. Terus saya udah mau balik sih, kan udah tahu keripiknya. Tapi orangnya itu nanyain terus, ngotot kalau misalkan minta diskon kalau beli banyak. Masa nggak bisa sih, Mbak, kalau beli banyak? Kan saya mau beli banyak, minta diskonnya, kayak gitu. Gitu juga sih. Terus habis itu saya nggak tahu, itu ibunya sih yang ngobrol sama saya, yang untuk yang cowok sama anak kecilnya itu udah kelihatan sendiri gitu loh. Okay. Saya udah mau ke balik ke kasir tapi orangnya ngotot kayak mau minta diskon kayak itu, ngobrol iya sama, ngobrol gitu. Terus ya itu berarti Mbak Jessica memang sedang dialihkan perhatiannya, Mbak. Jadi, kata Mbak Jessica selanjutnya, dia baru sadar ada yang tak beres 10 menit kemudian setelah para pelaku pergi. Ketika itu Mbak Jessica mencoba menghubungi nomor HP-nya yang raib, tapi sudah mati. Tak lagi bisa ditelepon. Kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi. Demikian laporan Edi Cahyono dari Malang, Jawa Timur.